Merdeka dan selamat datang pada kajian sejarah Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ancaman terhadap integrasi bangsa Indonesia yang berasal dari kelompok militer. Nah, kelompok militer mana yang dimaksud? Yaitu kelompok militer yang secara umumnya saat itu pernah punya riwayat berdinas di tentara kerajaan Hindia Belanda yang disebut sebagai Koninklijk Nederlands Indisch Leger atau disingkat KNIL. Peristiwa apa saja yang termasuk ke dalam ancaman disintegrasi yang dilakukan oleh kelompok militer? Yang pertama, ada peristiwa pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil di Bandung yang dipimpin oleh Westerling. Kemudian, pemberontakan Andi Aziz yang terjadi di Sulawesi Selatan. Kemudian ada pula peristiwa pemberontakan Republik Maluku Selatan. Apa yang menjadi latar belakang atau mengapa kelompok militer ini bisa sampai melakukan aksi-aksi pemberontakan yang bisa mengancam integrasi bangsa Indonesia? Maka harus kita lihat dulu dengan menggunakan timeline atau garis waktu, ya, mengapa ini bisa terjadi. Kalau kalian lihat di garis waktu ini, antara tahun 1816 sampai dengan tahun 1942 itu adalah masa kekuasaan pemerintahan kolonial Hindia Belanda di Nusantara, yang mana tentu tentara yang menjaga tanah jajahan ini adalah tentara kerajaan yang disebut sebagai Koninklijk Leger. Tetapi karena kerajaan Belanda butuh pasukan yang lebih banyak, maka sejak tahun 1830 seorang gubernur jenderal yang bernama Van den Bosch memprakarsai dibentuknya KNIL untuk membantu pasukan Belanda dalam menjaga tanah jajahannya. Tadi ya, disebut sebagai KNIL, yang mana KNIL ini merekrut orang-orang pribumi. Makanya KNIL sebagian besar personilnya adalah orang-orang pribumi Nusantara sendiri. Lantas, mengapa orang-orang ini bisa sampai melakukan pemberontakan? Nah, sejak tahun 1942, naasnya bagi pemerintahan kolonial, wilayah Indonesia atau wilayah Hindia Belanda saat itu direbut oleh tentara Jepang. Lantas, Hindia Belanda atau Indonesia menjadi bagian dari wilayah pendudukan militer Jepang dari tahun 1942 sampai dengan tahun 1945. Pertanyaannya, bagaimana nasib mantan tentara KNIL yang notabene orang-orang Indonesia di masa pendudukan Jepang? Tentu bermacam-macam. Ada yang sudah pensiun terlebih dahulu sebelum Jepang masuk ke Indonesia. Ada yang dilikuidasi. Ada yang menjadi tawanan perang, di mana mereka tidak mau bersumpah setia kepada tentara Dai Nippong. Ada juga yang mendaftarkan diri ke dalam tentara PETA atau Heiho, karena pemerintahan militer Jepang pun butuh tentara yang lebih banyak dalam rangka kemenangan atau upaya perang Asia Pasifiknya. Nah, antara tahun 1942 sampai dengan tahun 1945, nah, banyak dari tentara KNIL yang entah itu tadi jadi tawanan perang ataupun mendaftarkan diri di tentara PETA atau Heiho. Kembali lagi, pada tahun 1945, tepatnya pada tanggal 17 Agustus, itu adalah hari kemerdekaan Indonesia. Indonesia kemerdekaannya diproklamasikan. Tetapi bukan berarti perjuangan revolusi Indonesia, perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia berakhir begitu saja. Muncullah ancaman baru di mana Belanda berusaha untuk merebut kembali tanah jajahannya. Dan kemudian tentu upaya ini secara fisik lebih menonjol upaya militernya dengan menggunakan cara-cara militer. Lantas kalau ancamannya bersifat militer, maka Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya tentu butuh militer pula, yang mana militer Indonesia saat itu secara organisasinya bernama Tentara Keamanan Rakyat, ya, yang disingkat sebagai TKR, yang mana personil-personil TKR itu secara latar belakang mungkin ada yang berlatar belakang semula adalah laskar, atau lebih banyaknya lagi misalkan banyak yang latar belakangnya PETA, atau bahkan ada juga mantan tentara KNIL yang memilih untuk bersumpah setia kepada Republik. Nah, ini
adalah tentara-tentara Kenil yang masuk ke dalam TKR. Bahkan salah satu perancang struktur organisasi ketentaraan TKR adalah mantan personil Kenil, yang mana pangkat terakhirnya adalah mayor. Siapakah beliau? Beliau adalah Urip Sumoharjo. Kemudian mantan-mantan personil Kenil lainnya yang akhirnya menjadi perwira-perwira TKR misalkan. Ada Ahmad Yani. Kemudian ada pula Abdul Haris Nasution. Ada pula Soeharto dan sebagainya. Mereka minimal dulunya pernah mendapatkan pendidikan di Kenil. Dan akhirnya mereka memilih sumpah setia terhadap Republik. Itu adalah tentara Kenil yang masuk ke TKR. Bagaimana dengan tentara Kenil yang tidak memilih bersumpah setia kepada Republik? Nah, mereka justru ada di antara mereka yang justru kembali lagi berdinas di Kenil, bergabung dengan Belanda. Nah, Kenil inilah yang dicap sebagai pengkhianat. Nah, ketika revolusi Indonesia berlangsung, antara TKR dengan Kenil itu saling bunuh, melakukan pertumpahan darah dalam pertempuran. Bagaimana kira-kira seragam yang digunakan oleh tentara Belanda maupun tentara Kenil? Kurang lebih seperti ini. Nah, kurang lebih seperti inilah seragam militer tentara Belanda ketika revolusi Indonesia sedang berlangsung atau masih berlangsung. Yang mana corak lorengnya bisa kalian lihat apa yang saya kenakan. Kemudian warna baretnya merah dengan simbol kerajaan Belanda. Kemudian ada pula badge kerajaan Belandanya di sebelah kiri sini. Dan salah satu kesatuan yang dianggap paling galak dalam tentara kerajaan Belanda ketika revolusi Indonesia masih berlangsung, justru batalion yang isinya di dalam tentara Kenil adalah orang-orang pribumi Indonesia sendiri, yang bernama Batalion Anjing Nika, yang mana simbol badge-nya bisa kalian lihat, ini simbolnya adalah kepala anjing yang sedang menggonggong untuk menggambarkan betapa galaknya Batalion Anjing Nika saat itu. Dan seringkali mereka ikut menginterogasi tawanan-tawanan tentara Republik saat itu. Yang kurang lebih kalau kita coba hadirkan kembali, mungkin peragannya seperti ini. Koe tidak mau kasih tahu kerajaan di mana Sudirman sembunyi? En koe kasih ratusan holden, susu, roti, keju, cerutu Holland, and whisky enak, lecher. En koe akan hidup senang, karena kerajaan akan selalu berbuat baik kepada orang-orang Indonesia. Tidak, Belanda busuk! Ah, koe tidak mau kasih tahu? Goblok, berdoba, cepat kasih tahu! Stop. Sakit? Kalau koe tidak mau sakit, cepat kasih tahu kerajaan. Tidak, merdeka. Merdeka? Indonesia? Republik? Nih, koe harus pintar dulu ya. Kira-kira 1000 tahun lagi. Merdeka, saya ini TNI. What? TNI? Tentara? Nih, koe semua cuma gerombolan liar. Merdeka, cepat tembak saya. Merdeka. Silahkan koe berpesta dengan setan-setan di neraka. Nah, makanya ini menimbulkan efek secara psikologis maupun sosial ketika mantan personil Kenil dengan personil TNI itu digabungkan ke dalam satu organisasi ketentaraan mereka, satu dinas. Di mana misalkan ini kan di masa revolusi kemerdekaan mereka saling bunuh. Timbul kebencian antara satu dengan lainnya. Kemudian mereka harus satu organisasi, harus satu dinas. Secara psikologis kan misalkan anggaplah kita ada di posisi personil APRIS. Kemudian secara latar belakang, secara riwayat pernah berdinas di Kenil. Di masa revolusi malah ikut tentara Belanda.
tuh kan, kemudian dapat atasannya yang mantan personil TNI. Bisa-bisa kan, waduh, itu kan komandan saya sekarang adalah orang yang dulu keluarga dan teman-temannya yang pernah saya bunuh. Bisa-bisa karir saya dihambat. Atau bisa juga, apa jaminannya kalau saya bergabung menjadi personil APRIS, hidup saya akan lebih terjamin dibandingkan dulu ketika zaman Belanda. Nah, ini kan ada motif ekonominya juga. Kemudian sebaliknya, yang mantan personil TNI punya anak buah mantan KENIL, kan di situ mungkin ada dendam, di mana dulu mungkin teman-temannya dibunuh oleh orang-orang tersebut. Inilah timbul gesekan internal antara mantan personil TNI dengan mantan personil KENIL di dalam tubuh APRIS. Yang bisa jadi, kalau kita asumsikan, bisa saja ini adalah upaya Belanda untuk melemahkan angkatan perang kita pasca pengakuan kedaulatan. Ya, kurang lebih demikian. Nah, itulah kurang lebih latar belakangnya secara historis, ya, mengapa bisa timbul pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok militer yang secara riwayat mereka adalah mantan-mantan personil KENIL. Di video berikutnya nanti akan kita bahas pemberontakan APRA dan juga pemberontakan Andi Aziz. Kurang lebih itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya masih ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa. Merdeka!